Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok itu. Di sini kami akan mempresentasikan dari kami tentang mengenai visa dan juga hukum pokok hidup satu. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu pada kelompok satu yang pertama dari ini. Nama saya Embun Sinar Rote Rukmana. Ya, Bismillah. Saya dari Syahrudra. Saya Nurbin Syahrudra. Saya Renata Bisyati. Saya Tri Mulyati. Saya Wendy Hikmah. Saya Gina. Setelah selesai perkenalan, kita akan menentukan jauh-jauh. Kelompok satu. Bisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan konsep tekanan hidup statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pembuatan bendungan. Dinding bendungan bagian bawah didesain lebih tebal dari bagian atas. Didasarkan pada konsep tekanan hidup statis bahwa semakin dalam, maka tekanan akan semakin keras, semakin besar.
Dinding bendungan bagian bawah dibuat lebih tebal dari bagian atas agar bendungan tidak jebol karena tekanan zat cair terbesar berada pada dasar. 2. Lubang bak mandi. Lubang kuras bak mandi pasti terletak di paling bawah. Ini dikarenakan di bagian bawah tekanan hidrostatis bernilai paling besar. Alhasil air dari permukaan akan menekan ke bawah sehingga ketika dikuras air akan mengalir deras. Selanjutnya materi yang disampaikan oleh Embun mengenai tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer adalah tekanan pada lingkungan di atmosfer bumi. Umumnya tekanan atmosfer hampir sama dengan tekanan hidrostatik yang disebabkan oleh berat udara di atas ini ukuran massa udara. Mempengaruhi tekanan atmosfer umum di dalam massa tersebut yang menciptakan daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah. Daerah tekanan rendah memiliki massa atmosfer yang lebih sedikit di atas lokasinya di mana sebaliknya daerah tekanan rendah memiliki massa atmosfer yang lebih sedikit di atas lokasinya di mana sebaliknya yang tinggi memiliki massa atmosfer yang besar di atas lokasinya. Meningkatkan kenormalan menyebabkan berkurangnya jumlah molekul udara secara eksponensial karena tekanan atmosfer menurun seiring meningkatnya ketinggian dengan laju yang menurun pula. Berikut adalah rumus pendekatan untuk tekanan atmosfer. Oke, 1 atmosfer sama dengan 1,01 kali 10 per pangkat 5 15 pascal. Itulah rumus atmosfer. Berikutnya materi akan disampaikan oleh Tri Mulyati mengenai tekanan mutlak. Tekanan atmosfer dapat mempengaruhi tekanan pada kedalaman tertentu di dalam zat cair, yaitu tekanan atmosfer di permukaan zat cair akan menambah besar tekanan dalam zat cair. Oleh karena itu, tekanan pada kedalaman tertentu dalam zat cair adalah tekanan mutlak, yaitu jumlah total tekanan atmosfer dalam tekanan hidrostatis. Inilah rumus dari tekanan mutlak. P total sama dengan PO ditambah rho GH. P total sama dengan tekanan mutlak dalam zat cair. PO sama dengan tekanan Just need time. Snapping one, two. Where are you? You're still in my heart. Tekanan output adalah tekanan output sama dengan tekanan mutlak dikurang tekanan atmosfer. Selanjutnya materi disampaikan oleh masalah mengenai hukum pokok hidrostatis. Tekanan hidrostatis mengatakan bahwa tekanan semua jenis yang terletak pada satu bidang mendatar di dalam satu jenis zat cair besar yang sama yang dapat dirumuskan dengan <tuh-tuh>.
adalah rumus hukum hidrostatis, yaitu PA sama dengan PB. PA GHA sama dengan PB GHB. PA HA sama dengan PB HB. PA sama dengan HB per HA dikali PB. Keterangannya, PA sama dengan massa jenis gas air, A kesatuan kilogram per meter kubik. PB sama dengan massa jenis gas air, B dengan satuan kilogram per meter kubik. HA sama dengan tinggi kolom gas air, A sama dengan dengan satuan meter. Itulah rumus hukum hidrostatis. Akhirnya mengenai hukum hidrostatis, mengenai penjelasan mengenai ini, selanjutnya kita akan mengikuti pada proses selanjutnya. Di sini kami akan mengambil pagi untuk mengenai tekanan hidrostatis. Ini kami sudah menyiapkan botol sudah diisi air dengan pakuban sudah kami menggunakan insulasi. Di sini kita akan mulai hasilnya. Ini kita akan membuka insulasi pada ruang pertama. Selanjutnya pada lubang yang kedua, selanjutnya pada lubang yang ketiga, dan terakhir pada lubang yang keempat. Setelah diamati dari keempat lubang itu, pada lubang pertama air hanya sedikit yang keluar, yang terus pada lubang kedua air keluar namun juga sedikit, yang ketiga air keluar tapi tidak terlalu deras, dan yang lubang keempat, lubang paling bawah, air mengalirnya lebih deras daripada yang ketiga lubang. Nah, dari praktikum tadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hitungan dan rumus partikel, kita dapat memahami bahwa kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air, sehingga semakin dalam maka semakin besar pula tekanan yang diberikan. Tekanan tersebut dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Baiklah, ya, presentasi dan praktikum dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Dari Dr. Mardaya, wassalam.